Anda mau es krim? Silahkan. Tapi jangan kaget kalau es krimnya tiba-tiba lenyap. Dan jangan langsung mengira pria ini adalah seorang pesulap. Sebab lelaki Turki ini adalah seorang chef. Lalu, apa hubungannya memasak dan sulap? Sejatinya seorang chef juga pesulap. Menyulap bahan masakan menjadi makanan bercita rasa tinggi. Selama ini ada anggapan memasak dan dapur adalah wilayah monopoli wanita. Namun, itu tidak lagi. Tengok saja, banyak tukang masak alias chef bergender lelaki. Adakah para wanita merasa tersaingi? Ya, kita lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya. Aku gak ngerti kenapa. Dan aku juga lebih percaya kalau chef itu laki-laki gitu. Kalau perempuan jadi kayak, apa ya, nanti kayak seorang pria boleh jadi mewakili pandangan kaum hawa lainnya. Nyatanya lelaki tukar masak tak hanya piawai memotong sayur dan daging, tapi juga jago beratraksi. Memasak ini bermitra berkuasa menjadi ajang atraksi untuk gigi. Tak heran jika muncul pandangan lelaki jago masak adalah lelaki maco. Secara kedemikian atau malah seksi. Cowok memasak itu tetap maco. Beda dengan cowok yang mengerjakan makeup. Itu lebih keperluan. Kalau cowok memasak, menurut aku ya, menurut aku intinya kalau misalnya cowok jago masak, bisa aja. Itu kayak ada nilai seksinya tuh, apa ya, kayaknya tuh lebih care gitu orangnya. Chef Marika yang wajahnya warna biru di layar kaca itu pandangan itu. Bukan ya kok. Karena orang saya biasa aja. Karena mungkin saya grow up dengan melihat chef cowok tiap hari gitu. Saya udah gak pernah lagi. Chef Marika boleh saja punya pendapat pribadi. Buat sang chef cantik ini, wanita tetap harus bisa memasak. Tapi tampaknya dunia masak-memasak sudah tercipta zona sendiri. Memasak di dapur rumah alias domestik, wanita lah satunya. Pasti memasak di hotel dan restoran, lelakilah sang pangeran. Dan itulah trennya saat ini. Banyak restoran yang hanya menjual lebih lezatnya menu, tapi atraksi chef berwajah tampan yang sanggup menggetarkan lidah dan fantasi para wanita. Mantap ya, masak-masaknya dari cara dia atraksinya sama atraksinya dan sama kalau perempuan kayak tadi api-api itu kayaknya wow banget. Jadi wow banget, tapi kalau cowok, wow. Kayaknya udah keren banget. Bagi lelaki, memasak hanya urusan menghidangkan masakan, tapi juga jadi ajang aktualisasi diri. Chef bak seorang seniman, menguangkan talenta seninya lewat makanan. Masakan itu sebenarnya chef itu hampir sama dengan seorang pelukis. Gitu. Kalau pelukis dia menuangkan inspirasinya di dalam kanvas, tapi kalau seorang chef menuangkan inspirasinya di dalam masakan itu sendiri. Ya, memasak ini bukan lagi urusan lidah. Memasak sudah jadi industri dan lifestyle. Anda ingin makan dalam di mana? Selamat makan. Semudahar. Mudah sih. Ini kan laporan Anwar Hidayat dari Jakarta. Iya. Yeah.